saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pelakon Putri Sarah Liana sering menjadi sorotan ramai terutama di media sosial miliknya apabila apa-apa saja dikongsikan tentu mendapat perhatian. Menurut Instagram miliknya juga tidak henti-henti pelakon ini menerima komen yang mendoakan agar dia kuat. Namun begitu terbaru muat naik Putri Sarah Liana di Instagram mengikuti satu tren terkini di aplikasi TikTok. Di saat laki-laki itu membuangku seperti sampah, lalu ada laki-laki lain yang mengambil dan memperlakukan saya seperti hal yang berharga. Menarik perhatian ramai sekali lagi. Mana tidaknya laki-laki yang dimaksudkan, yang mengambil dan memperlakukan dirinya seperti hal yang berharga itu adalah anak lelakinya sendiri Saikul Islam. My little protector Saikul Islam, tulis Putri Sarah Liana pula di ruangan caption menerusi posting yang dilakukan di Instagram pribadinya itu. Selain mesra sebak dengan perkongsian video tersebut, orang ramai nampaknya menghujani ruangan komen dengan mendoakan yang terbaik buat Putri Sarah Liana. Semoga Sarah bertemu jodoh dengan lelaki yang benar-benar lelaki, bukan yang suka membelakangi dan menipu istri serta anak-anak. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih karena sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.